Halo guys, ketemu lagi dengan kita Boston Gaming. Yeah, apa kabar semuanya nih? Moga masih dalam keadaan sehat selalu ya. Dan gak lama lagi kita akan merayakan lebaran ya. Jadi kita tetap menjaga atau menuruti atau mematuhi ya imbauan pemerintah untuk kita bisa tetap jaga jarak ya, cuci tangan, pakai masker ya. Nah jadi di video ini kita akan sedikit mengurai ya beberapa pertanyaan atau yang berlangsung dari video-video saya ya, dari video-video saya yang berjudul apa, kita yang thumbnailnya tuh agak sedikit kontroversi lah buat kita lah, dalam artian saya memberikan video yang sedikit bukan kontroversi sih sebenarnya, maksudnya berimbang lah informasi yang saya berikan gitu kan harusnya. Jadi di sini ada video saya tentang apa, cara update firmware PS4 hand ke PS4 702. Sebenarnya kalau yang sekarang udah 750 ya, udah 750. Jadi di video ini tuh banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Maksudnya inilah video saya. Terima kasih sekali lagi yang udah subscribe ya, udah yang udah like, share and video saya gitu ya, channel saya yang suka gitu ya. Saya kan selalu maksudnya mengutamakan kepuasan gitu. Maksudnya ada pertanyaan yang masuk, saya akan usahakan menjawab ya di sela-sela waktu saya santai gitu kan, enggak yang setiap saat saya bisa jawab gitu. Berbeda kalau kalian misalnya langsung ke tempat saya gitu, pasti kan saya sambut gitu kan. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sedikit banyak, maksudnya, dan memang yang bersangkutan atau yang bertanya-tanya teman-teman itu mungkin belum mencari tahu gitu ya. Yang paling saya banyak temui itu di video ini pertanyaan-pertanyaan yang apakah PS4 firmware tinggi gitu ya bisa diturunin gitu ya, di downgrade istilahnya gitu ya. Lalu pertanyaan yang lain, apakah aman kalau misalnya, ini ada dua pertanyaan yang kita ambil sampel ya guys ya, jadi kita ngobrol sedikit di video ini gitu ya. Next, selanjutnya mungkin saya akan bagikan video-video yang berhubungan dengan game PES 2020 karena kita menunggu patch Euro 2020, dan juga saya akan mengulas sedikit tentang PS5 ya, next generasi konsol ya, untuk yang kita menuju grafik lebih bagus dari PS4 gitu kan. Nah, kembali lagi, dua pertanyaan tadi itu paling banyak saya temui gitu. Saya berulang-ulang, dalam artian saya menjawabnya berulang-ulang gitu kan. Nah, ini saya buatkan video, ada dua pertanyaan itu yang sambil ambil sampel yang paling banyak bertanya, apakah PS4 firmware 750 yang sekarang, untuk PS4 firmware tingginya Sony yang original yang sekarang rilis tuh yang 750 ya, apakah bisa kembali ke firmware rendah gitu, dalam artian dia mau main game hemat gitu kan, game-game hasil download gitu ya, game-game yang di bawah 50.000 dengan nominal kalau dia mengisi game di jasa isi game gitu kan. Nah jadi saya katakan di sini itu belum bisa gitu ya guys ya, simple jawabannya belum bisa. Kenapa? Karena software dan tools-tools untuk kita bisa mendowngrade itu ya belum ada gitu kan. Kita cari di apa, website-website atau di toko-toko pun belum melayani gitu kan, belum melayani untuk jasa downgrade dari PS4 750 ke 505 gitu. Nah terus pertanyaannya gini, ada lagi, maksudnya kita bisa gini, tadinya firmware 750 gitu ya, terus kita install ulang gitu ya, kita inisialis gitu kan, terus kita masukin firmware 505 gitu di PS4 kita dengan mode safe mode gitu untuk menginstal ulang software ya, firmware ya gitu ya, apakah bisa? Nggak bisa juga gitu kan, nggak bisa. Nah, untuk itu semua kita tetap kembali gitu ya, dalam artian kalau sebelumnya kalian 702 atau 750, nanti pada saat safe mode kalian akan tetap minta ke 705 atau 750 dan 702 gitu misalnya gitu ya. Jadi jawabannya nggak bisa, itu adalah dua poin ya. Terus ketiga, apakah kalau misalnya kalian mengupgrade gitu ya dari firmware 505 ke 750 yang versi terbaru dari original Sony, kalian akan ke ban dan aman nggak gitu ya? Jawabannya aman gitu ya. Jadi seputar pertanyaan ini yang istilahnya mungkin mengganjal bagi user-user yang ingin mengupgrade dan bermain game-game baru gitu ya. Jadi jawabannya aman dan kalian nggak masalah, kalian bisa ikuti video ini aja gitu ya. Kalian bisa ikuti video ini.
kalian bisa ikuti video dari saya gitu ya. Kalau kalian nggak apa masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab kalian ya guys ya, jadi kalian supaya mengerti. Nah, bagaimana status saat ini untuk PS4 jailbreak gitu kan, sampai di mana gitu. Nah, kita akan loket ke situsnya. Nah, ini kita udah masuk ke website darksoftware.xyz PS4 exploit ya. Kita mau cari tahu gitu. Maksudnya kalian mungkin penasaran kalau yang PS4 firmware 505 untuk yang PS4 jailbreaknya gitu ya, udah sampai mana gitu kan firmware-nya gitu kan. Jadi status-status ini tuh yang untuk 505 itu masih ada di 505 ya. Masih ada di 505. Kita akan cek untuk yang di apa PS4 firmware list-nya gitu kan. Nah, di sini kan dia ada retail firmware, test kit, recovery firmware gitu kan. Ya, terus dev kit firmware gitu kan. 750 yang untuk retailnya. Nah, proses ini semua kita firmware-firmware yang udah rilis ada di sini semua. Jadi kalau kalian ini kaitan dengan video saya yang mengupgrade dari 505 ke 750 ya, pasti kalian bisa misalnya kalian nggak ada filenya gitu, kalian bisa ambil yang firmware ini. Kalian misalnya status terakhir untuk yang retail firmware-nya kalian di mana gitu ya, 75 berapa gitu ya. Kalian bisa ambil juga di sini, terus juga bisa ambil juga di situsnya apa PlayStation Sony. Dan di PlayStation 4 gitu, kalian bisa ambil langsung dari sini gitu untuk firmware yang PlayStation 4 firmware gitu ya. Kita masuk ke sini gitu. Kalau kalian terkendala dengan sistem firmware online-nya gitu, juga ada pertanyaan juga gitu kan, kok saya nggak bisa di kalau online. Sama di video juga sempat saya nggak bisa gitu kan. Jadi kalian bisa update di sini, kalian ambil yang untuk recovery firmware-nya yang di sini gitu ya. Kalian di sini ada 1,1 giga. Kalau retail dia agak kecil ya untuk yang filenya gitu kan, 460 MB nih. Ini kalau kalian mau update via kalau nggak recovery, maksudnya dalam artian kalian hanya naik gitu ya, naik firmware gitu kan. Tapi kalau kalian inisialis dan lain-lain menghapus data semuanya, kalian pakai ini gitu. Ini sedikit tambahan aja dari video saya yang sebelumnya ya guys ya. Nah, untuk itu gimana kalau misalnya status saat ini, saya bukannya membagi dalam artian untuk membagi untuk kalian tetap di PS4 jailbreak gitu kan, itu terserah dari kalian sendiri, kalian menentukan. Saya hanya membagi informasi aja guys ya. Saat ini firmware 505 di PS4 jailbreak gitu ya, posisinya sampai di, kita akan cek ke websitenya guys ya. Nah, untuk mengupdate atau mencari informasi sampai di mana sih PS4 jailbreak saat ini gitu ya, kalau kalian misalnya yang belum tahu gitu kan. Jadi kita menuju PS5 akan ada persatuan dan kesatuan nanti antara user PS4 firmware tinggi ya dengan PS4 jailbreak. Dalam artian kemungkinan akan semua kalau memang menyukai dan sangat cintai konsol ini ya, Sony PlayStation ya, mungkin akan bersatu guys. Dalam artian bukan kita sekarang lagi pecah gitu kan, mungkin ada perbedaan sedikit dengan cara pandang ya, dalam artian ya tentang game sebenarnya, harga game ya lebih spesifiknya gitu kan. Oke, kita akan menuju untuk informasi untuk status jailbreak PS4 sampai saat ini sampai kapan gitu kan. Jadi ini juga membongkar dalam artian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pertanyaan 750 bisa main game hand gak sih gitu ya, 750 bisa di hand gak sih gitu ya. Jadi jawaban-jawaban itu akan terjawab di website ini ya. Jadi ada last firmware ya, ini untuk yang versi original dalam artian versi tinggi gitu kan, yang dikeluarin oleh Sony PlayStation gitu kan. Nah, untuk yang PS4 jailbreak status ya, kita akan terjawab di sini ya. Di sini sudah ada informasi dan saat ini ada di posisi ini ya guys ya. Sorry. Sekarang ada di posisi ini ya. Di posisi firmware 505 ya, fully exploit in public. The status is based in the following public information. Spectre Dev release fully exploited exploit for 505 gitu. Nah, bagaimana yang ke atas-atasnya gitu. Di sini ada fully exploit in private ya.
public, webkit exploit, webkit exploit partially exploit in private. Nah, di sini update-nya sudah ada di 650.76.702. Nah, maka dari itu ada sekarang exploit hand yang mendukung untuk bermain-main game-game baru gitu, dalam artian baru yang rilis itu Final Fantasy Remake demo gitu yang 7 ya. Itu kita bisa kita mainin di PS4 jailbreak kita gitu kan. Di sini statusnya 650.702 partially exploit in private. Jadi kita nggak bisa berharap banyak akan sebentar lagi atau masih lama gitu. Kita nggak tahu kapan mereka mau rilis gitu kan. Kapan mereka mau rilis. Jadi kita menunggu aja bagi kalian user paket hemat, dalam artian untuk game-game paket hemat ya, untuk game-game yang lama lah istilahnya. Tapi game baru juga nggak menutup kemungkinan. Kalau kita ingat PS3 yang lalu ya, tempo-tempo lalu seperti ini situasinya, ya kita tunggu aja gitu kan. Nah, untuk firmware tinggi sendiri ya, untuk jadi ada dua pertanyaan yang mendasar ya dari video ini adalah, kalau yang dari yang PS4 505, apa udah ada yang bisa main game baru belum gitu kan. Masih ada beberapa tapi itu juga demo gitu kan, game-game yang kurang oke lah, kurang terkenal gitu kan. Terus juga kalau misalnya yang PS4 firmware tinggi, apakah dia bisa main game bisa diturunin gitu, downgrade, belum juga. Jadi jawaban-jawaban itu sudah saya jawab ya. Mungkin video ini bisa mencerahkan kalian yang bagi yang belum tahu jawaban-jawaban seperti itu gitu ya. Kalian bisa tonton videonya sampai habis. Jadi seperti itu guys. Mungkin juga saya akan di PS5 nanti saya akan juga review sedikit ya untuk konsol generasi berikutnya seperti PS5 ya. Jadi kalian tetap stay tune gitu ya di channel saya untuk mendapat jawaban-jawaban atau informasi yang bermanfaat gitu ya. Kalau kalian suka, kalian bisa like, subscribe, and share gitu ya. Jadi seperti itu secara singkat kita pembahasan dari kaitan dengan video saya yang thumbnailnya 2020 bertobat gitu ya. Dalam artian itu hanya kiasan aja bahasanya sih sebenarnya. Jadi kita nggak ada istilah bertobat atau nggak bertobat kalau untuk game gitu kan. Yang penting tergantung kantong kita dan tergantung hobi kita gitu ya. Kalau kita emang hobi dan kita niat untuk bermain game-game baru dan mendukung semuanya, ya kenapa enggak gitu kan. Tapi kalau kita enggak mendukung, kalian hanya bisa misalnya dalam artian kita bisa bermain 1-2 game gitu ya, dan sisanya kita harus game-game yang paket hemat, nggak masalah juga gitu kan. Nah, maka dari itu di deskripsi saya cantumkan untuk kalian bisa mendapatkan uang tambahan buat yang user PS4 505 gitu ya. Kalian bisa mengikuti, dalam artian kalian belajar di trading untuk mendapatkan uang dari internet gitu kan. Oke, mungkin demikian video dari saya ya, bagaimana cara kita pertanyaan atau jawaban-jawaban yang berhubungan dari video saya cara update firmware PS4 hand ke PS4 702 ya, online dan offline seperti itu. Mungkin nggak terlalu panjang lagi gitu ya, saya sudahi aja videonya. Semoga bermanfaat dan jawabannya sedikit mencerahkan buat kalian yang memang pertanyaan-pertanyaannya banyak berhubungan dengan cara menurunkan firmware ataupun aman nggak kalau kita update gitu ya. Jadi terus juga caranya spesifik seperti apa gitu ya. Terus juga apakah PS4 bisa menggunakan WiFi. Jadi banyak lagi, nanti kita akan bahas satu persatu. Next, kalau ada pertanyaan yang belum kita jawab, kita akan jawab dan kita akan berikan informasinya guys. Oke, demikian video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap dukung terus channel saya. Terima kasih sudah subscribe, like, and share. Dan tetap kalian patuhi imbauan pemerintah untuk kalian bisa jaga jarak ya, cuci tangan dan lain-lain gitu ya, untuk kalian bisa tetap sehat ke depannya. Oke, terima kasih sudah nonton video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy gaming guys.